Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan akan datang menjumpai kita Membawa berjuta kenikmatan Kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat Maka sambutlah hadirnya dengan sukacita Dan penuhilah saatnya dengan takwa, Dengan syukur dan permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka niscaya kelimpahan yang akan kita dapat di akhirnya nanti. Ramadan akan datang menjumpai kita. Sudahkah kita bersiap diri? Menyambutnya dan mengisinya dengan seluruh kemampuan terbaik yang kita miliki. Hingga balasan terbaik pun yang akan kita dapatkan nanti. Ramadan akan datang menjumpai kita. Jangan biarkan hari-harinya berlalu tanpa kehadiran jiwa dan raga kita. Amal dan kesalehan kita. Agar saat kita kembali nanti menghadap Allah, maka jejak-jejak kita dalam lembaran hisap Ramadan akan kita jumpai. Ramadan akan datang menjumpai kita, tapi Ramadan pun akan berlalu dan kemudian pergi. Maka jangan biarkan hadirnya Ramadan dalam hidup kita, namun kita tak menjumpainya di sana, atau kita ada menemuinya sebagai tamu namun tak menjamunya sebagai tamu yang layak dimuliakan. Bagaimana kemuliaan akan kita dapat jika kita tak pandai memuliakan? Ramadan akan datang menjumpai kita, tapi Ramadan pun akan pergi. Kita tak tahu apakah Ramadan yang pergi akan kembali. Bukan karena Ramadan yang hilang, tapi karena kesempatan kita bertemu dengannya yang hilang. Ya kesempatan itu hilang karena usia hidup kita di dunia sudah habis. Maka sebelum waktu itu datang, yaitu waktu di mana kita tak lagi dapat bertemu dengan Ramadan, dapat berinteraksi dengannya, bermesra dengannya, maka manfaatkanlah kesempatan yang masih ada, selagi masih ada saat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puaskanlah dirimu dengan Ramadanmu Hingga dirimu berlimpah dengan Ramadan yang berlimpah, hingga kerimpahan itu menenggelamkanmu dalam kenikmatannya di surga nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Ramadan: siangnya penuh berkah, malamnya berlimpah anugerah, setiap detiknya bernilai ibadah, berbuah pahala berlipat, dan kenikmatan yang melimpah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita siapkan diri kita, siapkan fisik kita agar fisik ini kuat untuk mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, siapkan ilmu kita agar kita mengetahui apa saja amalan-amalan upah utama yang dapat kita lakukan di dalamnya, siapkan harta kita, agar dengan harta itu kita dapat berinfak. Dengan infak terbaik, kita memberi makanan berbuka kepada mereka yang berpuasa hingga kita mendapatkan pahala puasa mereka yang kita berikan makanan berbuka tersebut. Persiapkanlah juga, jangan lupa, rohani kita, karena rohani itulah yang akan menentukan kekuatan fisik kita. Rohani itulah yang akan menentukan semua kekuatan kita dalam mengisi dan memaksimalkan Ramadan kita. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, mari persiapkan diri kita dari sekarang, persiapkan secara maksimal, persiapkan dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Maka insya Allah kita akan hadapi Ramadan dengan sebaik-baik amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.